Shalom. Saudara sekalian, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya rindu bahwa Anda semuanya menikmati berkat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika saudara dan saya hidup di dalam dunia ini, tentunya kita memiliki kerinduan, memiliki usia yang begitu panjang, hidup kita sehat, diberkati oleh Tuhan, dan bermakna bagi Tuhan dan sesama. Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Roma 14 ayat yang ke-18 sampai 19. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Bahwa kehidupan saudara dan saya tidak dilihat berapa panjangnya usia kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, biarlah kehidupan kita itu bermakna bagi Tuhan dan bermakna bagi sesama manusia. Ketika kita diberi usia yang begitu panjang, sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan, jadikanlah hidup saudara dan hidup saya tetap bermakna bagi Tuhan dan sesama. Jika saudara dan saya menikmati berkat yang Tuhan berikan yang begitu indah, maka apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita, mari kita menjadikan hidup kita bermakna bagi Tuhan. Maka saudara dan saya harus melayani Kristus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Jadi ketika kita melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan kesungguhan hati. Bukan karena pamrih, bukan karena merindukan puji-pujian dan sanjungan dari orang lain, melainkan kita akan melayani Tuhan dengan segenap hati oleh karena semuanya ini adalah kewajiban kita. Hidup yang bermakna bagi sesama, ciptakanlah damai sejahtera. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ciptakan melalui kehidupan kita membuat orang lain damai sejahtera, dan kita menikmati damai sejahtera orang lain yang sebelumnya tidak merasa berguna. Buatlah orang lain menjadi berguna dan merasa berguna. Anda diberkati, saya menikmati berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.